Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Ismail Channel. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Nurflix, iaitu sejenis streaming yang bakal dikeluarkan pada tahun 2021. Cuma dorang sekarang ni masih lagi membuat dorang punya konten-konten di dalam Nurflix ni. Ianya seperti Netflix, Prime Video, HBO Go, apa lagi ya? Disney Plus dan bermacam-macam lagi ya, jenis-jenis streaming apps di zaman sekarang ini, termasuklah Astro Go yang bakal keluar version terbaru daripada Astro sendiri. So, apa kelebihan menggunakan Nurflix ni bila kita tengok pada interface dia sendiri? Ianya tentang Islamiah punya streaming. So, kemungkinan besar di dalam ni semuanya cerita-cerita tentang Islamic punya story. Lepas tu ada di sini Nurversity Turaf, sebuah pengenalan. Lepas tu dia ada juga Nurflix Junior tentang kanak-kanak, nasyid kanak-kanak. Yang ni pun coming soon, kita pun sendiri tidak tahu. And then dia ada casting women's content sekali yang korang boleh dengarkan, terutamanya yang kaum hawa tu untuk mendengarkan konten-konten Nurflix ni terbaik. Lepas tu dia ada nasyid, burdah, Nur seluruh alam. Dia ada book club juga, talk and motivation, end game, cahaya akhlak dan kepada women's content. So, bila kita tengok betul-betul, Nurflix ni lebih kepada macam 60% for women, I think. Macam ini pun ada The Khadijah's Magazine. And then, bila aku terima macam ada satu message ni lah, dia bagitahu macam harga di dalam Nurflix ni agak mahal lah. Ramai komplain yang pasal harga tu tidak masuk akal. Okay, kalau sebenarnya tidak masuk akal, so kita tengok sendiri. Harganya satu tahun sebanyak RM336. Tapi kalau kita melanggan Netflix secara premium gitu, RM40 satu bulan. So, sekiranya 336 ni kita bagi dengan 12 sama dengan RM24. Which mean harga kita melanggan di dalam Nurflix ni lebih murah berbanding kita langgan Netflix ataupun yang lain-lain. Ianya cuma RM28 dan korang boleh mendapatkan package premium, package lifetime selama 15 tahun, iaitu sebanyak RM3,600 sahaja. RM3,600 sahaja guys. Kalau tidak mampu pun kita boleh langgan kepada RM336. Ia bukannya seperti standard yang bayaran bulanan, tapi terus korang langgan selama setahun. Which is benda tu bagi aku macam something better lah juga. Kita langgan terus setahun untuk tengok konten-konten yang maybe okay, maybe tidak okay. Itu semuanya terserah kepada Nurflix ni, sebab aku sendiri pun tidak tahu sangat apa yang berlaku dalam Nurflix ni. Tapi kita boleh tengok daripada YouTube dia sendiri, Nurflix TV ni, apa yang dia display trailer dia, apa yang dia senaraikan di dalam ni. Sebagai contoh cerita-cerita dia ni, Mawi sendiri berlakon. Sebagai seorang mesti bermula dengan ilmu. Jadi ilmu daripada mana untuk kita tudun? Bagaimana cara manusia itu ingin memperhambakan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini merupakan episod yang dikatakan tadi, iaitu University Turaf. Ia adalah kitab-kitab yang diwarisi daripada ulama-ulama terdahulu. Kalau Turaf ataupun orang kita biasa guna. Selalunya Turaf ini dia akan hanya... Kiranya konten-konten yang berada di dalam Nurflix ni sangat-sangatlah terjaga daripada orang yang betul-betul sahih yang mendalami ilmu agama ini. Semuanya dimasukkan di dalam Nurflix, kan? Betul kan? Okay, so sekiranya korang berminat untuk mendapatkan Sopan Stream by Nurflix ini, stream kepada Nurflix, semuanya tentang Islamiah, Islamic punya konten, korang boleh langgan Nurflix. Dan official release tu tidak pasti lagi bila, rasanya korang dah boleh start untuk langgan, tapi konten-konten dalam ni masih lagi dia tulis sebagai coming soon and then belum lagi sepenuhnya ada. And korang banyak lah dalam ni pun ada Fun Show, Kitchen, Bismillah Go, Monking Class, sebenarnya Turaf ni, and then sini pun ada The Khadijah. Mari kita try buka dulu ni. Hey girls, ha ha, Khadijah.
mesti kalau kaum Hawa tengok ni memang akan terpikat dengan this kind of episode di dalam Nurflix. So insyaAllah mana tahu benda ni membawa ke arah kebaikan kepada diri kita dan juga orang lain. Siapa tahu kan, daripada kita terlalu melanggan kepada channel-channel orang putih, lebih baik kita pergi kepada Khadijah. Itu saja daripada aku, Ismunya Channel. Thank you very much for watching.